gerakan pramuka, raja muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, beralat mulia. Ia menginjakan kaki di bangku sekolah dasar di sebuah pelosok negeri yang sangat asri. Apa yang akan dia lakukan? Menjadi apa dia nanti? Dan seperti apa dia nanti pada saat usia 7 tahun? Tidak ada yang tahu. Karena dia tumbuh seperti selayaknya anak sekolah dasar yang baru memasuki sekolah yang ia masuki bersama orang tuanya. Diantarkan dia oleh ibunya memasuki sekolah dasar dengan sebuah harapan dan juga cita-cita. Berjuang tak pernah lelah, berusaha menjadi versi dirinya yang lebih baik hari ke hari. Mungkin kita berpikir bahwa anak ini sama saja dengan yang lain, sama seperti kalian yang duduk di depan atau yang berdiri. Mungkin sekolah terasa berat, mungkin sekolah terasa membosankan, mungkin duduk berapi unggun membuat kalian merasa mengantuk dan sama kalian dan saya rasakan pada asal kalian. Acar kedelai ini adalah satu-satu bahan utama dari pembuatan tahu. Ada yang tahu nggak sebelum proses pembuatan tahu ini kacang kedelainya digunakan ini? Rendam. Itu aja rendam. Rendamnya itu berapa lama? 2 jaman. Untuk lebih tergantung dari kondisi kacangnya. Nanti kan ini kacangnya masih keras tuh. Nanti kalau saat direndam, jadi kacangnya itu enggak keras, jadi agak bisa berkembang. Nah, setelah direndam, dapat lagi. Dibuang air. Iya, dibuang air yang juga benar. Terus dapat lagi. Jajutan. Ya pakai tumbuh. Enggak pakai tumpah lama. Siap, itu mesinnya ya. Nah, si kedelai yang dari mesin itu nanti kan jadi bubur nih. Thank you.
Kader Muda.